Polres Kota Batu Malang memburu pengedar narkoba yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat, TO kita ini sekarang sedang menggunakan sabu-sabu tersebut. Jadi kita akan melakukan upaya penangkapan. Ini apa? Kamu lagi ngapain? Hah? Kamu lagi ngapain? Bilang. Hah? Kamu sedang apa? Barusan. Hei, bilang. Kamu sedang apa tadi? Ini apa? Tunjuk. Ini apa? Hah? Sabu? Terus mana? Alatmu mana? Diambil, mana? Ini benar. Ini benar punya kamu. Ini juga. Dua paket sabu ini. Yang ini punya teman, Pak. Mana lagi? Coba, geledah. Anggota, geledah. Dari hasil pemeriksaan kami, memang si tersangka pertama tidak mengakui dari mana dia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian dari pemeriksaan anggota, didapatkan dari hasil pemeriksaan di HP-nya, di situ ada chat dan telepon bahwa tersangka sering menghubungi seseorang atas nama Fitri. Transaksi kapan? Itu transaksi saya itu. Kamu tahu transaksi saya itu? Barusan. Berapa? Beli berapa kamu? Beli berapa? 400. Satu poket? Itu kamu dapat dari mana? Sabu kamu? Kipli, orang mana yang Kipli? Gak tahu. Kamu beli sabu di Kipli itu berapa banyak ya? 400. Dapat berapa poket? Satu poket. Dan dari pengembangan, si tersangka mau menelpon kembali terhadap saudara Kipli dan akhirnya kami berhasil untuk kembali undercover by. Menurut nih? Dekat perjalanan ini dekat. Ya. Pakai kaos apa? Aku pakai kaos ireng. Oh ya. Oke. Sepeda pantat ya. Ya. Oke. Yang kiri. Yang di situ berarti. Itu berarti sepeda motornya. Ya Pak, itu Pak. Itu ya, benar ya? Pakai kaos hitam. Di kiri. Oke. Jangan berani. Suruh tiap. Hei, kamu sembunyikan di mana barangmu? Hei, sabu kamu baru mana? Hah?
Ini apa ini? Hei, ini apa? Hah? Hah? Sabu? Benar, ini punya kamu? Hah? Hah? Punya siapa ini? Punya kamu? Betul? Eh, beri, beri. Motor mana? Eh, motormu mana? Hah? Bener ini motormu? Ya. Kunci mana? Udah deh lagi. Ini pecah kamu semua? Ya betul? Hah? Titipan siapa? Kamu dapat dari mana? Hah? Titipan siapa? Kamu dapat dari mana? Hah? Siapa namanya? Hah? Cimeng? Orang mana dia? Orang mana dia? Hah? Gak tahu. Jadi untuk saudara kami menggunakan pasal 112 ayat 1 di mana ancaman hukumannya 4 sampai 12 tahun. Dan untuk tersangka Kipli, kami menerapkan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 di mana ancaman hukumannya 5 sampai 20 tahun. Bandarnya tadi siapa bandarnya? Aku. Enggak ada bandar. Enggak ada bandarnya. Nyamain siapa aja aku? Nyamain siapa aja? Angkat tangan, tujuh tangan, angkat tangan, angkat tangan, yang tinggi angkat tangannya.